Putri Duyung ini ditangkap guys untuk dijadikan bahan bakar listrik nih. Pada suatu hari Putri Duyung ini lagi berenang, dia melihat sebuah kapal dan dia mendekatinya guys. Saat dia sedang menggoda seorang laki-laki yang ada di kapal, dia malah dilempar pakai bangkai ikan kayak gini guys. Gak cuman itu, dia juga dilempar pakai jangkar yang gede banget gini sampai nyungsruk. Si Putri Duyung ini pun mencoba lagi untuk naik ke atas kapal. Apesnya dia malah ditabrak nih sama burung bangau. Pas dia mau mencium pemuda itu, malah ditabok tuh sama temennya. Tiba-tiba mesin trompet sama lampu di kapal itu nyala semua nih guys. Ketika si Putri Duyung ini sadar, dia sudah berada di dalam akuarium. Ketika si Putri Duyung ini berontak, dia mengeluarkan arus listrik yang sangat besar nih guys, sehingga membuat mesinnya menyala nih. Mereka semua pun bahagia di atas penderitaan si Putri Duyung nih guys. Dan ternyata dua cowok yang tadi itu pacaran nih guys.